Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Selamat siang saudara Ewin semuanya. Jumpa lagi dengan vlog Ewin, vlog sehari-hari yang bikin senang hati. Saudaraku semuanya, Ewin doakan semoga saudaraku semuanya yang ada dimanapun berada, semoga semuanya selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan selalu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like and comment, dan tekan tombol loncengnya ya. Sudah? Terima kasih. Saudaraku semua, sepertinya udah lama sekali ya Buin enggak maem kayak gini, bikin konten makan lagi kayak gini ya. Sebenarnya Buin mau sedikit cerita saudara ya, karena Buin tuh akhir-akhir ini tuh di sekolah ini tuh lagi agak sibuk karena lagi mempersiapkan yaitu rencana untuk outbound atau piknik buat anak-anak Buin yang ada di sekolahan. Jadi Buin tuh belum bisa terlalu fokus untuk membuat konten. Selama ini tuh yang aktif itu Pak Wawan, tapi Pak Wawan itu aktifnya itu kayak di komunitas, terus kayak live, terus sering balas komen. Tuh sebenarnya yang banyak membalas itu adalah Pak Wawan, suaminya Bu Win. Kalau Bu Win itu ya pernah sih balas komen juga pernah. Terus apa namanya, mantengin YouTube terus juga pernah, cuman ya Bu Win tuh jarang. Karena gimana ya saudara ya, aku itu kalau udah seharian penuh kegiatan dari pagi bangun tidur, ngajar, habis ngajar tuh nanti di rumah masih ada kerjaan kayak nyuci, bersih-bersih rumah. Wah, pokoknya wes semrawut setiap hari itu tuh. Bu Win tuh kalau malam itu setelah makan terus sholat isya dulu biasanya, terus makan. Habis makan tuh udah langsung capek itu sederek, tepar, pokoknya hawanya tuh pengen tidur wes. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, otakku nggak bisa bekerja, badanku juga capek wes, aku pengennya tidur. Jadi Buin tuh kalau malam tuh paling nggak bisa yang namanya melek bengi, atau pokoknya tidur tuh paling malam tuh jam 10 sederek, jam 10, setengah 10 tuh udah tidur. Apa kalau di atas jam segitu Buin nggak bisa, nggak kuat aku, nggak tahu kenapa. Ada nggak yang kayak gitu? Pasti ada juga kan. Atau ya kalau siang kayak gini juga jarang tidur, nggak bisa tidur juga kalau siang ya. Sama nukilah sederek ya, Buin udah curhat ngalor ngidul tadi, sekarang Buin mau ngajak sederekku semuanya yaitu makan siang. Menunya Buin hari ini tuh menu udah tak buat dari tadi pagi ya. Ini ada kalau di sini namanya oseng-oseng mie atau krengseng mie. Mie tadi Buin belinya mie itu mie keriting kayak gini ya, cuman beli 2.000 udah bisa bikin lauk pagi sama siang. Tak kasih kol kayak gitu, tapi ini nggak terlalu pedes. Terus ada bakwan nih, bakwan sama telur. Ini bakwannya tuh udah kemarin aku tak goreng lagi, itu masih enak. Terus sama ini kerupuk, waduh kerupukku habis. Sama ada kerupuk yang selalu setia menemaniku. Oke sederek, let's go ya, kita mulai makannya ya. Ya, saudaraku yang belum makan siang, yuk makan-makan siang ya sama Buin ya. Aku tuh sebenarnya kangen, pengen konten setiap hari bikin-bikin terus. Cuman kadang itu ya waktunya tuh apa namanya, mungkin waktunya ada, tapi mungkin kadang ya namanya orang ya saudara ya, ada malesnya, ada ininya ya, kayak gitulah. Tapi Buin pengennya tuh ya berusaha terus biar cepat bisa monet kayak teman-teman yang lain. Doain Buin ya saudara ya, agar bisa cepat nyusul teman-teman yang sudah monetisasi. Doain Buin ya saudaraku ya, semaksimal mungkin Buin akan apa namanya bikin konten setiap hari.
karena tuh yang kalau subscribernya alhamdulillah udah banyak, cuman untuk saat ini kita itu fokus ngejar jam tayang juga ya, karena kan agak susah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai lupa doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Yang susah itu ngejar jam tayang menurut Bu Win. Karena kan Bu Win itu belum ada video Bu Win yang viral, itu belum ada. Apa ya sudah ya kira-kira yang bisa viral itu? Apa yang kadang dia bingung? Mungkin konten sama duet sama siapa like Damis itu ya bisa viral paling ya. Enak. Anak-anak pedas gue pakai ini cabai. Dan pedas. Biar hot, hot in the hot. Bener sebenarnya harus juga penasaran yang namanya makanan itu seblak gitu ya, mungkin seblak itu udah makanan udah nggak asing lagi di sini, tapi gue belum pernah coba. Pengen coba kok, kayak enak seblak. Seblak yang pedes kayaknya mantep. Enak. Enak tuh. Nyeplus lomba. Bikin enak. Semangat mama. Melaku. Minyak tuh bumbunya enak jarak bun, cuman tak iris-iris doang gitu loh. Sama dikasih saus tiram sedikit. Enak. Cabai. Cabainya mantap. Pedes. Tapi sebenarnya semangat. Ini habis nah. Lebih mentah lah. Mana lah. Jalali telur. Mantap. Ini gak nengok ke bawah yang ngambil kerupuk loh. Kerupuk habis.
Masuk kurang sisi. Terus ya. Habis. Alhamdulillah, ya amin. Menurut lu, alhamdulillah sederekku kenyang sederek. Alhamdulillah sederekku ya. Terima kasih ya sederekku ya sudah dengarkan curhatanku. Di siang bolong kayak gini kok buin curhat sih? Gak apa-apa dong, boleh dong. Makasih ya sederekku ya. Udah nemenin aku, Bu Win, makan siang dengan lauk krengseng mie sama telur. Makasih banyak ya sederekku semuanya ya. Sampai di sini dulu video kali ini. Jumpa lagi dengan video selanjutnya sederekku semuanya. Dengan makan-makan lagi selanjutnya. Terima kasih sederekku semuanya ya. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya. Thank you so much.